Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukoco Channel. Kali ini saya mau kasih info tentang tempat yang enak untuk berbuka puasa, yaitu di rumah makan Soto Kudus yang ada di Jalan Juanda, Kota Depok. Nah, ini kita udah di Jalan Juanda. Jadi Soto Kudus adalah setelah ini Mall Pesona Square. Nah, ini sebelah kiri adalah Mall Pesona Square yang di Jalan Juanda. Kita lewat lagi, nanti ada jembatan. Pertama lewat lagi, baru jembatan yang kedua kita minggir. Disitulah posisi rumah makan Soto Kudus. Inilah Jalan Juanda, Kota Depok. Jalan Juanda, Kota Depok, di waktu sore menjelang buka puasa cukup ramai. Nah, ini jembatan yang pertama. Nanti kita ketemu jembatan lagi berikutnya, yaitu jembatan Sungai Ciliwung. Nah, ini sebelah kiri adalah mallnya Pesona, sebelah kanan juga perumahan Pesona. Jalan Juanda, Kota Depok, di waktu sore hari. Nah, kita menyelusuri Jalan Juanda ya. Nah, ini di depan ini. Ini di depan ini jembatan Sungai Ciliwung yang ada di Kota Depok. Nah, di depan itu kalau ke kanan masuk tol. Nah, minggir ke kiri itulah rumah makan Soto Kudus. Itu kelihatan tuh bangunannya. Rumah makan Soto Kudus yang ada di Jalan Juanda, Kota Depok. Nah, ini kita sudah sampai dan kita tinggal parkir. Tempat parkirnya juga nyaman. Rumah makan Soto Kudus yang ada di Kota Depok, Jalan Juanda. Rumah makan Soto Kudus. Inilah rumah makan Soto Kudus yang ada di Jalan Juanda, Kota Depok. Di sampingnya juga ada kafe yang mau minum-minum kopi. Dan inilah Jalan Juanda, Kota Depok, dan di latar belakangnya sana Jalan Margondara ya. Nah, ini di rumah makan Soto Kudus ini ada wedang jahe sirih. Itu adalah minuman yang menyegarkan yang ada di rumah makan Soto Kudus. Inilah dalamnya rumah makan Soto Kudus yang ada di Jalan Juanda, Kota Depok. Nah, di sini selain Soto Kudus ada yang nikmat juga, yaitu garang asem. Dan selain makanan besar atau makanan berat, makanan kecil, gorengan seperti paru kesukaan saya ini juga ada di sini. Ada kerang, ada perkedel, ada telur puyuh, dan banyak sekali makanan-makanan kecil. Rumah makan Soto Kudus di Jalan Juanda, Kota Depok, yang cukup strategis. Silakan, tempat yang nyaman untuk berbuka puasa. Nah, inilah dapurnya rumah makan Soto Kudus. Rumah makan Soto Kudus mantap di Jalan Juanda, Kota Depok. Ini halaman atau ruang depannya rumah makan Soto Kudus. Beberapa tempat bisa untuk
makan bareng-bareng. Dan di depan ini ada dua toilet, sisi kiri dan sisi kanan toiletnya. Ada soto daging, ada nasi goreng, ada ayam bakar, dan masih banyak. Dan di belakang ada lagi ruangannya, yaitu yang model lesehan. Nah, ini yang model lesehan, bisa untuk 10 orang. Dan ada juga yang meja-meja panjang yang kalau rombongannya cukup banyak. Ada lagi makanan-makanan kecil yang sudah diplastikin di dalam rumah makan Soto Kudus ini. Ada juga madu dan makanan-makanan ringan. Inilah ruangan di belakangnya rumah makan Soto Kudus. Jadi di halaman belakang sana masih ada, bisa buat tempat parkir. Dan ini adalah mungkin bagi yang merokok bisa di luar sana, jadi tidak mengganggu yang lain. Nah, itulah kawan-kawan info dari saya untuk rumah makan yang enak untuk berbuka puasa, yaitu rumah makan Soto Kudus. Dan di ujung depan sana sedikit lagi sudah sampai di Jalan Margonda Raya, pusat kotanya Kota Depok. Itulah informasi dari saya, Ireng Sukoco Channel. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya.